14, but I'm the only one for you. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk lagi di aplikasi Locomotion pakai lagu DJ I'm Not 14 But yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Locomotion-nya, langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini. Terus klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio. Terus kita tandain beatnya di detik 2.14. Klik yang ini, dan di detik 5.26. Klik yang ini. Nah, untuk beat lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua, terus kita ke yang awal. Di sini kita ubah dulu backgroundnya jadi warna putih, kalian klik aja yang tanda ini, yang tanda setelan ini. Yang latar belakangnya kalian pilih warna putih. Kalau udah di sini kita tambahin emoji lap kosong. Klik tambah, pilih teks. Kita tempel. Kalian bisa salin dari Google aja emojinya. Terus kita ketengahin, pilih yang ini. Yang font kita pilih aja font KG Happy. Ukurannya ubah jadi 24 PT. Dan warna ubah jadi warna hitam. Kalau udah klik centang. Setelah itu kita panjangin aja. Sampai detik 7.26 klik yang ini. Terus ke efek. Klik tambahkan efek. Ke ulangi. Tambahin efek pengulangan sebaran. Yang radius ini kita ubah aja. Kita ubah aja jadi 1123. Terus yang evolution kita tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah aja jadi 0,80. Setelah itu ke border and bayangan, pilih yang nomor 3, kita aktifin yang bayangan. Di sini kita tambahin teksnya, klik tambah, pilih teks, kalian ketik aja teksnya. Kalian tulis nama kalian. Terus ketengahin, pilih font. Di sini aku pakai font Brain Notes. Ukurannya ubah jadi 32 PT, terus warnanya ubah jadi warna hitam. Kalau udah klik centang. Kita panjangin aja sampai di detik 2.14, klik yang ini. Terus klik lagi teksnya, klik efek. Kita tambahin efek kemajuan teks di teks. Pilih pengaturan standar. Pilih yang akhir. Kita tambahin keyframe di awal. Dan di detik 00.27 kita tambahin keyframe juga. Yang di awal kita ubah jadi 0,0. Nah, setelah itu kita tambahin efek ombang-ambing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi -90,0. Terus yang frekuensi kita ubah jadi 0,80. Dan yang magnitude kita ubah jadi 10. Kalau udah kita tambahin efek fade in atau out di opacity atau visibility.
yang ini kita ubah aja jadi 0,00. Setelah itu di sini kita tambahin teks lagi. Kita ketik aja teksnya. Ketengahin, pilih font. Di sini aku masih pakai font Brave Notes. Dan ukurannya ubah aja jadi 28 pt. Dan warnanya ubah jadi warna hitam. Kalau udah klik centang. Kita panjangin sampai di detik 5.26, klik yang ini. Terus ke move and transform, pilih nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Sama di detik 3.24. Dan di awal ini kita turunin aja. Kayak gini. Sampai 235. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Terus kita tambahin keyframe juga di detik 4.28. Dan yang di akhir kita mundurin. Ketengahin, kita tambahin kurva nomor 2. Setelah itu kita tambahin efek lengkungan gelombang di distorsi atau warp. Pilih pengaturan standar. Yang tahap kita tambahin keyframe di awal. Dan di akhir teksnya kita ubah jadi 3,00. Yang sudut kita ubah jadi -1,0. Terus jarak kita ubah jadi 16,0. Yang magnitude ini kita ubah jadi 0,2. Oke, kalau udah kita salin aja, klik yang ini. Pilih salin satu layer. Terus kita tempel di detik 5.26, klik yang ini. Pilih tempel satu layer. Di detik 7.26 kita pendekin aja, klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Kita klik lagi aja teks yang kedua ini, pilih edit teks, kita hapus teksnya. Terus kita ketik lagi. Kalau udah kita klik centang. Di sini kita panjangin lagi sampai di detik 8.23. Klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Yang emoji lab ini juga kita panjangin sampai di detik 8.23. Klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Kita ke detik 7.26. Di sini kita tambahin stiker. Kita pangkas di detik 8.23, klik yang ini. Terus ke move and transform, pilih nomor 3. Kita kecilin sampai 850. Terus pilih yang awal. Tambahin keyframe di awal sama akhir. Di awal ini kita turunin aja. Ketengahin, kita tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Terus pilih yang nomor 3, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Yang di akhir ini kita zoom sampai 1500. Ketengahin, tambahin kurva yang nomor 2. Kalian tarik kayak gini. Setelah itu di sini kita tambahin fotonya. Kita fullin klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas.
pilih screen. Kita pangkas di detik 10.22, klik yang ini. Terus kita tambahin foto lagi. Kita pangkas di detik 12.20 dan kita fullin. Terus kita tambahin foto lagi. Kita panjangin sampai di detik 15.00, klik yang ini. Nah, kalau udah kita potong-potong aja fotonya, pasin sama bitnya. Klik yang ini. Kalau udah kita rapihin aja, foto ini kita pindahin ke atas. Kalian klik aja fotonya kayak gini, terus geser ke atas. Kalau udah kita ke foto yang awal, di sini kita klik aja foto yang di detik 8.23, terus tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau warp. Aktifin mirror. Setelah itu kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Yang exposure kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,00. Ketengahin tambahin curve line nomor 3. Setelah itu kita tambahin efek buram gerak. Buram gerak atau motion blur di blur. Nah, di sini kita klik lagi aja efek ubinnya. Kita tambahin keyframe di awal, akhir, sama tengah. Yang di awal ini kita ubah jadi 1200. Ketengahin. Tambahin curve line nomor 3. Kalian tarik kayak gini. Terus yang di akhir juga kita ubah jadi 1200. Ketengahin, tambahin curve line nomor 2. Kalian atur aja kayak gini. Kalau udah kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya, kita klik aja fotonya, klik efek. Klik titik 3, pilih tempel efek. Kita tempel di semua fotonya. Terus kita klik aja foto yang di detik 10.07. Ke move and transform, pilih yang nomor 2, yang rotasi. Kita tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi min 45 derajat. Ketengahin, tambahin curve line nomor 2. Setelah itu kita tempel juga di foto selanjutnya. Dan di foto yang di detik 10.22 ini kita putar juga. Ke move and transform, pilihan nomor 2. Tambahin keyframe di akhir. Di awal kita putar sampai 45 derajat. Ketengahin, kita tambahin curve line nomor 3. Setelah itu kita tempel lagi efeknya. Dan di foto yang di detik 12.06 ini kita geser aja. Ke move and transform, tambahin keyframe di awal. Di akhir kita geser ke sudut kanan bawah. Tambahin curve line nomor 2. Ini kita fullin aja fotonya. Klik foto yang di detik 12.20. Kita tempel juga efeknya. Terus ke move and transform. Tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di awal kita geser ke sudut kiri atas. Terus tambahin curve line nomor 3. Setelah itu kita tempel juga efeknya sampai di akhir fotonya. Setelah itu kita kelompokin foto yang pertama. Kalian klik aja di sini. Kita kelompokin satu foto. Kita kelompokin sampai di foto 10.07, pilih yang awal yang ini.
Setelah itu foto yang kedua juga kita kelompokin sampai foto yang di detik 12.06 kita kelompokin file yang awal, dan foto yang akhir kita kelompokin juga. Kalau udah kita klik aja grup yang pertama, terus kita tambahin efek ubin, aktifin mirror, dan kita tambahin efek ombang-ambing. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Setelah itu kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 1,00. Dan yang sudut 1 kita ubah jadi -5,0. Yang sudut 2 juga kita ubah jadi 5,0. Setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Kita tempel di grup kedua. Klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Dan kita tempel juga di grup ketiga. Nah, setelah itu di sini kita ke awal lagi. Kita tambahin bentuk yang persegi. Kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Pilih strict to screen. Kita panjangin sampai di detik 8.23, klik yang ini. Ke color and fill, pilih yang ini. Pilih yang tengah ini. Terus yang warna hitam ini kita ubah jadi warna putih. Dan yang warna putih ini kita ubah jadi warna hitam. Setelah itu kita tarik aja yang ini. Terus ke blending and opacity, pilih gelapkan, pilih multiply. Terus ini kita ubah aja jadi 80%. Setelah itu kita salin, klik yang ini, pilih salin satu layer. Di sini kita tambahin bentuk lagi yang persegi. Kita fullin. Kita pangkas di detik 15.12, klik yang ini. Ke color and fill kita ubah jadi warna hitam. Ke blending and opacity tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0%. Setelah itu kita tempel coloring tadi. Di detik 15.00 kita tempel aja, klik yang ini. Pilih tempel satu layer. Kita pangkas di detik 15.12. Klik yang ini. Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik ekspor. Nah. Oke, kita lihat hasilnya. I'm not 14, but I'm the only one for you. Yes, sir. Setelah itu kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you next video.